Fadel Bajie dari penjara, Loli tak pernah live dan nonaktifkan TikTok. Saat ini kekasih Loli, Fadel Bajie sedang mendekam di penjara usai kasus dugaan penganiayaan. Kerap aktif di TikTok dan melakukan live bersama sang kekasih pemilik nama asli Laura Mezzani Nasheru Asri. Ungkap kini nonaktifkan akun TikToknya. Ia pun ungkap alasan dibalik aksinya tersebut, yuk intip pernyataan Loli. Sejak sang kekasih di penjara, Loli jarang aktif di sosial media TikTok. Dirinya yang dulu aktif dalam siaran langsung pun kini tak terlihat lagi. Dalam akun Instagram Story, Loli beberkan alasan jika dirinya ingin istirahat dari akun TikTok sehingga putuskan menonaktifkannya. Ia juga mengatakan jika nanti dirinya akan mengaktifkan kembali akunnya tersebut. Buat kalian yang nanya akun TikToknya kemana, BTW TikTok aku lagi dinonaktifin. Karena lagi mau istirahat aja, nanti aku aktifin lagi, tulis Loli. Dirinya juga menerangkan alasan tak pernah melakukan siaran langsung di TikTok. Menurut Loli, ia merasa malas karena suka diadu domba oleh netizen. Ia juga mengatakan ingin rehat untuk melakukan siaran langsung. Kendati demikian, Loli menjelaskan dirinya akan kembali melakukan siaran langsung. Buat kalian yang nanya kok gak pernah live, jujur karena aku malas. Yang bikin aku malas itu dengan cara kalian komen dan suka adu domba. Daripada drama, jadi mending aku rehat dulu, nanti aku live lagi, jelas anak Nikita Mirzani tersebut.